Hari ini saya meresmikan pembangunan, hasil-hasil pembangunan dari DAK tahun 2023 yang ditempatkan di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Ada 18 sekolah untuk SMA dan SMK yang bangunannya sudah selesai. Dan ini sebagai bentuk syukur dan ucapan terima kasih pada pemerintah pusat, saya atas nama masyarakat Sulawesi Barat mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Menteri Pendidikan atas perhatiannya terhadap Sulawesi Barat. Ya, mudah-mudahan terus nanti bantuan-bantuan dari pusat, baik dana DAK maupun dana-dana yang lain, dana transfer maupun hibah dari pemerintah pusat, masih kami nantikan karena Sulawesi Barat masih sangat banyak membutuhkan hal-hal untuk pengembangan pendidikan. Dan minggu-minggu ke depan kita juga akan meresmikan untuk bangunan-bangunan yang sudah selesai di wilayah Pasangkayu, kemudian Mamuju Tengah, Mamuju, dan Mamasa. Jadi ini para kepala sekolah saya minta untuk mengoptimalkan bangunan yang sudah selesai ini untuk kemajuan pendidikan Sulawesi Barat.